Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di musim libur akhir pekan, ribuan pengunjung sudah memadati Taman Margasatwa. Pengunjung yang didominasi keluarga ini antusias melihat ratusan hewan bersepeda hingga piknik santai di bawah pohon rindang. Ya, pemirsa, beginilah suasananya. Hingga siang hari ini tercatat sudah ada 5.000 wisatawan yang memadati Taman Margasatwa Ragunan. Kita lihat ini ya, banyak sekali hewan-hewan yang bisa dilihat oleh pengunjung. Hingga jumlah ini akan terus meningkat menjelang sore hari nanti, pemirsa. Pembelian tiket dapat diakses melalui aplikasi Taman Margasatwa Ragunan atau datang langsung ke lokasi Ragunan di Jakarta Selatan. Untuk jam operasional saat Idul Adha, ini informasi untuk Anda yang mungkin akan ke sana, Ragunan tetap buka di masa Idul Adha mulai pukul 9 pagi hingga 4 sore nanti, pemirsa.